Hello, welcome back to my YouTube channel. Buat kalian buat channel aku, hai, aku Sari. Hari ini aku bakal ngebahas lip cream. Siapa dari kalian yang tim males touch up lip cream? Pengennya tuh punya lip cream yang nempel di bibir, warnanya coverage bibir gelap, transfer proof, masker proof, waterproof, dibawa makan minum gak hilang, dan yang pasti juga affordable. Ini adalah video buat kalian. Hari ini aku bakal ngebahas Pink Flash Transfer Proof Max Liquid Lipstick. Total mereka ada 16 shade dan aku punya semua shade-nya. Tapi sebenarnya buat kalian baru channel aku, jangan lupa dulu buat subscribe channel aku di bawah. Karena subscribe dari kalian bakal bantu banget aku buat growing seterusnya. Dah, thank you. Again, Pink Flash tuh banyak banget lip produknya. Aku juga udah ngebahas beberapa lip produknya Pink Flash di video-video aku sebelumnya. Dan ini adalah lip cream upgrade dari Lasting Matte Lipstick-nya Pink Flash yang sebelumnya. Kalian pasti udah familiar banget sama lip cream-nya Pink Flash yang ini gak sih? Yang super affordable. Ini juga transfer proof. Dan transfer proof Max Liquid Lipstick ini adalah seri update-nya. Jadi dia juga sama-sama transfer proof. Cuman kayak versi lebih mantepnya lagi gitu loh. Sekilas kalau misalnya kalian lihat packagingnya, kalian pasti ingat sama lip creamnya Pink Flash yang So Fuzzy. Yes, mereka rada-rada mirip secara packaging ya. Kalau yang So Fuzzy, botolnya sama, cuman dia nggak transparan. Dia masih agak susu gitu. Sedangkan yang transfer proof Max Liquid Lipstick tuh dia packagingnya bentuknya mirip, cuman dia kacanya tuh transparan. Jadi benar-benar warna produknya tuh kelihatan banget dari botol luarnya. Secara formula dia hampir-hampir mirip sama yang Lasting Matte Lipstick, cuman ini versi upgrade-nya. Jadi aku bakal swatches di tangan perbedaannya. Setelah aku cobain dua-duanya, yang versi terbaru Transfer Proof Max Liquid Lipstick ini dia tuh lebih matte hasilnya, dan dia tuh lebih cepet ngeset jadi lebih matte dibanding yang Lasting Matte Lip Cream. Sama-sama high pigmented, pastinya bisa nutupin bibir gelap, tahan banget seharian mereka berdua ini. Tapi bedanya si Transfer Proof Max Liquid Lipstick ini lebih transfer proof lagi, dia lebih no smudging, dia lebih smudge proof juga pastinya, dibawa makan minum lebih nggak geser. Jadi buat kalian yang lebih suka lipstick yang transfer proof, kalian bisa cobain yang Transfer Proof Max Liquid Lipstick ini. Buat harganya, yang Lasting Matte Liquid Lipstick ini memang lebih affordable. Aku juga udah pernah swatches semua shade lengkapnya, kalian bisa nonton di video ini atau aku bakalan kasih linknya juga di description box. Dan yang terbaru ini, yang Transfer Proof Matte Liquid Lipstick ini, dia harganya Rp39.000, masih affordable banget dengan formula baru. Saya, aku bakalan kasih swatches lengkapnya buat kalian. Dan aku juga punya satu lip gloss-nya dari Pink Flash. Tentu aku penasaran. Memang bibir gelap kayak aku. Ini bibir asli aku gelap seperti yang kalian lihat. Aku nggak pernah pakai lip gloss bening khusus buat sendirian gitu. No. Tapi aku suka banget pakai lip gloss di atas lip cream, dan itu hasilnya bakalan cantik banget. Nanti aku bakal cobain juga. Jadi aku bakalan swatch semua warna dari Transfer Proof Matte Liquid Lipstick ini. Dan aku juga bakalan kasih tahu beberapa shade yang memang aku paling suka dari semua seri ini. Dan tentunya di akhir video aku juga bakal bikin look ombre. So, tanpa berlama lagi, let's get started! Thank you.
N003 adalah salah satu warna favorit aku. Dari seri nude, aku suka banget warna ini karena dia nude tapi masih ada warna coklatnya. Masih kalem dan warna coklatnya tuh masih masuk banget di kulit sawo matang. Untuk dipakai sendirian ini cantik banget. Ini warna yang daily banget. Warna yang bakalan sering banget aku pakai. BB02 ini juga bagus banget warnanya. Dia warna bold yang aku suka. Jadi dia bold yang agak warna merah kecoklatan. Cocok banget buat warm undertone, cocok banget buat kulit sawo matang kayak aku. Dan dipakai sendirian pun ini masih cantik. Jadi kalau misalnya pengen look yang lebih kelihatan buat event atau acara dan outfit seharian, warna BB02 ini bakalan cantik banget. So, warna RD02 ini aku juga favorit aku. Dia warnanya masih kalem ya. Bagus banget di kulit sawo matang kayak aku, di warnanya kalem, gak terlalu merah, jadi dia lebih agak peach sedikit orange. Ini juga masih cocok banget buat daily, dipakai sendirian pun juga masih cantik. And the last aku favorit sama OR02, dia warnanya orange. Tapi orange-nya tuh ada sentuhan coklatnya, jadi gak terlalu nude, gak terlalu bold. Ini warna yang pas banget. Warnanya kayak warna-warna bata gitu, cantik banget di kulit aku. So, jadi untuk formulanya sendiri, menurut aku si Pink Flash Transfer Proof MAC Liquid Lipstick ini dia lebih tahan, ngesetnya nggak terlalu lama, nggak ada semenit dia langsung berubah jadi super matte kayak gini. Menurut aku matte-nya juga masih bagus, walaupun garis aku tetap masih kelihatan sedikit-sedikit, tapi menurut aku ini masih di batas normal dan oke banget. Dia tidak melembabkan ya. Untuk moisturizingnya menurut aku memang Pink Flash yang lama, yang Lasting Matte Lip Cream ini dia agak lebih moisturize dibandingkan yang Transfer Proof Max. Tapi aku suka karena dia finish matte-nya tuh rata, cantik, nggak patchy. Dia Transfer Proof pastinya. Coba transfer di tisu. Bersih, gak nempel. Kita coba bawa minum. Dia juga transfer proof, gak ada bekas lipsticknya, dan produknya masih stay. Patchy gak? Nanti bawa minum juga gak patchy. Sama sekali gak bikin garis-garis yang ada hilang timbulnya gitu. Kalau kalian khawatir ini susah hilang atau susah dibersihin, menurut aku enggak. Coba pakai micellar water yang mungkin sedikit ada kandungan oilnya. Cara ngapusnya tuh jangan langsung digosok. Ini udah pakai micellar water dan coba di tap dulu. Kayak dibasahin dulu. Tempel aja, jangan langsung digosok. Setelah semua basah udah kena micellar water, baru digosoknya perlahan. Dia tuh lebih gampang keangkat kan, tanpa effort gosok-gosok bibir sampai sakit gitu. Jadi nggak usah khawatir ini susah dihapus, nggak bikin bibir sakit atau pecah-pecah. Dan aku juga bakalan kasih kalian look ombre. Kayaknya nggak lengkap ya kalau misalnya aku nggak kasih look ombre buat kalian para pecinta ombre. Bisa coba dua look ombre yang aku cobain ini dan aku suka. Ombre yang pertama yaitu NU01 plus BB01. NU01 sebagai base dan BB01 sebagai ombrehannya. Dan look ombre kedua yaitu NU03 ditambah OR02. NU03 sebagai base dan OR02 sebagai ombrehan. And last, aku punya Pink Flash Care Plus Lip Oil. Dia benar-benar transparan ya. Dan ini bagus banget buat top coat. Buat kalian yang suka sama tipe look bibir yang shiny, cantik, oilnya Pink Flash nih, cakep banget hasilnya. Get that. Dia langsung up look aku yang tadinya matte jadi kayak glossy cantik gitu. Dan dia langsung melting ya. Jadi kalau misalnya pakai lip gloss kayak gini, emang dia nggak jadi transfer proof lagi tentunya. Jadi dia bisa buat lip care juga sehari-hari, buat ngejaga kelembapan bibir, biar bibir lebih sehat dan gak cepet kering, gak gampang kering. Apalagi buat aku yang suka banget swatches lip tint, lip cream, dan banyak shade-nya. Lip care oil kayak gini tuh penting banget sih. Berarti dia udah gak transfer proof lagi ya. Oh, kangkat. Oke, sekian dulu review aku hari ini tentang Pink Flash Transfer Proof Max Liquid Lipstick.
Kalau misalnya kalian tanya shade kesukaan aku, dari semua shade aku paling suka NU03. NU03 cakep banget matte-nya, aku suka banget. Aku juga bakalan kasih linknya di description box, jadi kalau misalnya kalian mau check out, please check in the below. Oke, sekian dulu video aku hari ini. Buat kalian yang suka sama video aku, kalian boleh comment, like, dan subscribe dulu channel aku di bawah. Karena aku suka banget review tentang makeup, terutama buat kulit so matang, jadi stay tune. Jangan lupa juga follow Instagram aku di Sapirili, jadi kita bisa berteman. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!